Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pada kanal Yoba Aluni dimanapun berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini pada kanal Yoba Aluni mau memberitahukan Muslim wajib sukses, Muslim wajib kaya. Saudara mau tahu, pencet tombol subscribe yang tulisannya merah. Sekarang gambar loncengnya ya, biar saudara tahu Muslim wajib sukses, Muslim wajib kaya. Allah yang menciptakan bumi dan langit ini, Allah pemilik alam ini, dan Allah menyerahkannya pada ahli ibadah. Jadi dunia ini milik ahli ibadah, milik kita semua. Allah menyukai muslim yang kuat ibadahnya dan kuat ekonominya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdoa untuk umatnya agar kelak umatnya cukup sandang dan suhu pangan, dan Allah telah mengabulkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah, sehingga apabila ada seorang muslim yang kehidupannya masih susah, rezekinya seret atau sulit, dari lubang tutup lubang, coba perhatikan, mungkin kesalahan ada di pesawat televisi saudara, mungkin ibadahnya ada yang belum benar atau belum khusyuk. Mari perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaikilah iman, perbaikilah ibadah terutama sholat, dan perbaikilah akhlak terutama. Jadilah orang yang dermawan, jangan jadi orang pelit. Jadilah orang yang lemah lembut, jangan jadi orang yang lemah kasar. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin. Mengapa muslim harus kaya? Karena dengan kaya kita harus memberi sedekah, infak, dan naik haji. Dengan banyaknya harta dan kekayaan, kita bisa membantu orang lain. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya? Demikian, muslim wajib sukses, muslim wajib kaya. Daripada kanal baru, semoga bisa jadi renungan saudara pada baru Ali Pakli di mana pun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.